Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi bagi korang yang tengah mencari telefon 5G tapi nak ada kamera yang lawa, nak ada skrin 120Hz, nak ada bateri besar tapi bajet bawah RM1,000 saja. Hari ini saya ada sebuah phone nak direkomen kat korang iaitu Realme 11X 5G. Sebelum ni Realme ada keluarkan Realme 11 5G, Realme 11 Pro 5G, Realme 11 Pro Plus 5G. Jadi Realme X 5G ni kira model entry untuk Realme 11 5G series kali ni. Dan model kali ni masih mengetengahkan ciri-ciri penting dekat Realme 11 5G series. Macam rekaan yang cantik, penggunaan chipset yang efisien, kamera beresolusi tinggi, bateri tahan lama dan ada keupayaan SuperVOOC Fast Charging. Jadi dalam video kali ni, kita nak tengoklah apa yang kita boleh dapat dekat phone 5G harga RM999 ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Realme 11X 5G. Pertama sekali untuk rekaan dia, Realme 11X 5G ni dia ada rekaan yang identical macam Realme 11 5G sebab dia bawa desain kamera yang membulat, ada gradient berbentuk S yang mana nampak sangat eye-catching dan menarik perhatian. Cuma beza dia, frame dekat Realme 11X 5G ni diperbuat daripada plastik banding dekat Realme 11 5G yang guna aluminium frame dan coating berkilat yang nampak lebih premium. Tapi untuk body dia still rasa kukuh, tak flex dekat mana-mana bahagian dan rekaan sisi dia pun tak rasa tebal, hanya 7.89mm sahaja yang mana boleh consider nipis untuk sebuah phone bateri 5000mAh. Dekat sebelah kanan ni ada volume button dan fingerprint scanner yang boleh unlock phone ni dengan cepat. Dan dekat sebelah kiri ada SIM tray untuk bolehkan korang letak dual SIM 5G dan kad microSD. Dekat atas ada mikrofon saja dan dekat bahagian bawah ada earphone jack, mikrofon, USB-C dan speaker berasaskan mono. Dan phone ni pun ada NFC, jadi korang boleh guna fungsi ni untuk reload kad Tashengo NFC atau guna Google Pay yang dah sedia support sejumlah bank dekat Malaysia. Bergerak ke bahagian hadapan, phone ni ada skrin 6.72 inci yang sangat besar dan yang bagusnya dia ada refresh rate 120Hz untuk bagi paparan yang smooth selain hadir dengan resolusi Full HD+. Sama macam Realme 11 5G, phone ni guna panel IPS LCD yang mana of course tak boleh lawan kontras warna skrin AMOLED. Tapi untuk penggunaan casual, phone ni masih dapat bagi skrin yang terang dan memadai untuk tengok social media ataupun video. Dan phone ni pun masih support Widevine L1 untuk bolehkan korang tengok Netflix dalam resolusi HD. Dan dia pun ada support variable refresh rate dari 48 hingga 120Hz untuk jimatkan lagi penggunaan bateri. Dari segi sistem, phone ni guna OS paling latest iaitu Android 13 bersama-sama dengan Realme UI 4.0 yang membawakan interface yang streamlined dan colourful. Dekat dalam ni, korang boleh download sejumlah tema yang menarik dekat Team Store, boleh guna fungsi Kid Space yang dapat bagi anak-anak main app tertentu je dan boleh aktifkan app cloner untuk clone aplikasi pilihan korang. Untuk performance, phone ni guna chipset 6nm yang efisien iaitu Dimensity 6100+. Selain bawakan storage UFS yang laju dan ada fungsi dynamic RAM untuk penggunaan virtual RAM. Jadi untuk penggunaan harian, overall boleh kata smooth sebab dia guna storage UFS. Kiranya kalau nak buka app tu tak perlu tunggu lama dan nak buat multitasking pun masih rasa lancar. Untuk gaming, phone ni tak ada gyro berasaskan hardware, tapi untuk game-game yang popular masih lagi boleh dapat main dengan setting medium high. Cuma saya sarankan untuk turunkan sikit grafik setting tu kalau nak dapatkan frame rate yang lebih stabil. Untuk fungsi penggambaran, Realme 11X 5G ni ada setup dua kamera iaitu terdiri daripada sensor 64MP f1.8 dan dia ada kamera depth untuk kegunaan portrait mode. Bila ambil gambar guna phone ni, saya perasan gambar dia akan melalui post-processing secara background dalam berapa saat, yang mana proses ni akan tingkatkan dari segi sharpness, dynamic range dan kurangkan pasaran noise. Dan keperincian gambar dia memang ternyata nampak sharp, even dynamic range pun wide dan dari segi white balance pun seimbang, tak terlalu cool dan tak terlalu warm. Dan untuk fungsi night mode dia pun impresif, dapat bagi gambar malam yang terang dengan dynamic range yang tinggi. Jadi untuk penggunaan harian, phone ni sangat capable untuk bagi gambar yang lawa untuk harga dia. Tapi fungsi paling best ialah dia ada 2x in-sensor zoom yang mana boleh dapatkan gambar zoom berkualiti tinggi tanpa penggunaan sensor telephoto melalui teknik pixel binning dan pengoptimasian daripada AI. Dan satu lagi, dia ada fungsi street mode yang korang boleh onkan watermark dan pilih sejumlah filter yang menarik supaya gambar dia nampak lagi estetik dan berseni untuk korang print atau share dekat social media. Untuk kamera depan, dia guna sensor 8MP sahaja, tapi disebabkan dia ada post-processing yang baik, phone ni masih lagi dapat hasilkan selfie yang terang
dengan warna yang menarik untuk dilihat. Cuma bahagian yang kurang dekat kamera dia ialah fungsi rakaman video, yang mana phone ni tak ada penstabilan elektronik EIS. Jadi rakaman video akan nampak bergegar, lagi-lagi time berjalan, disebabkan ketiadaan hardware gyroscope dekat phone ni. Dari segi bateri, phone ni guna bateri 5000 mAh yang mana boleh bagi penggunaan harian yang lama, iaitu sekitar 7 hingga 8 jam kalau korang guna phone ni sepanjang hari. Dan phone ni pun ada support 33W SuperVOOC Fast Charging yang mana dia boleh charge 50% dalam masa 29 minit sahaja, iaitu satu bacaan yang masih laju untuk charge bateri 5000 mAh. Secara keseluruhannya, saya suka yang Realme 11 X5G ni ada design yang menarik. Ada skrin 120Hz yang smooth, performance harian yang lancar, kamera lawa, bateri tahan dan ada fast charging yang laju. Cuma saya mengharapkan phone ni ada panel AMOLED banding IPS LCD dan saya mengharapkan juga ada hardware gyroscope yang mana dapat menstabilkan rakaman video dan bagi gaming experience yang lebih baik. Tapi overall, Realme 11 X5G ni ditujukan bagi yang nak cari phone 5G bawah RM1,000 yang sangat mengutamakan kamera, design dan ada ketahanan bateri yang lama. Bagi korang yang berminat, phone ini ditawarkan dalam dua pilihan warna menerusi Purple Dawn dan Midnight Black melalui platform jualan U Mobile. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk review Realme 11 X5G pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa juga pertanyaan, korang boleh kemukakan kepada saya melalui ruang komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.